Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bang Jud. Oke guys, di video kali ini saya mau share ke kalian aplikasi slow motion smooth for Android terbaru 2024. Nah, oke guys, sebelum berlanjut ke videonya, ternyata masih banyak dari kalian yang nonton video ini yang belum subscribe ya guys ya. Jadi yuk bantu channel ini agar jauh lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Nah oke guys, ini dia tampilan awal dari aplikasi slow motion smooth ini ya guys ya. Nah di sini kalian bisa menggunakan langsung fitur kamera dan FPS nya juga bisa kalian atur ya. Nah kalau misalkan kalian sudah menyiapkan videonya, silahkan kalian klik saja videonya yang mau kalian edit menjadi slow mo. Nah kurang lebih tampilan editingnya seperti ini ya guys ya, cukup sederhana dan sangat mudah untuk digunakan. Nah oke guys, untuk cara slow mo nya silahkan kalian geser saja ke bawah. Nah namun perlu diingat ya, di sini kan ada indikator nih, indikator kuning dan merah dan hijau ya guys ya. Nah jadi usahakan kalau misalkan kalian record videonya di 60 fps atau 30 fps, usahakan jangan sampai merah ya guys ya, cukup sampai kuning saja ya. Nah kalau misalkan kalian merekamnya di atas 60 fps sampai 120 fps, kalau misalkan kalian mau sampai merah pun itu enggak jadi masalah ya guys ya. Jadi nanti videonya enggak akan patah-patah gitu. Kalau misalkan di 60 atau 30 fps, nanti bakalan patah-patah gitu guys. Nah cukup segini aja ya guys ya. Nah ini dia hasil slow-nya, smooth ya guys ya, cukup smooth, nggak patah-patah. Nah kalau misalkan dirasa sudah, silahkan kalian ekspor. Untuk ekspornya klik saja ekspor. Nah di sini silahkan kalian tinggal tunggu saja renderingnya ya guys ya. Untuk waktu renderingnya ini cukup cepat ya, enggak terlalu lama. Nah oke guys, ini sudah selesai ya guys ya. Dan ini dia untuk hasil video slow mo nya menggunakan aplikasi ini ya guys ya. Nah gimana guys, menurut kalian smooth atau tidak, patah-patah atau tidak, coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, cukup sampai di sini untuk video hari ini. Jika video ini bermanfaat silahkan like, jika suka subscribe jika mau. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.